Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Is Jubaidah, kelas NR3 dengan NIM 18620501152, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah pemasaran dan promosi dengan tema memulai merespon perubahan harga dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar, MPD, MM. Perusahaan sering sekali harus menurunkan atau menaikkan harga memulai penurunan harga. Beberapa keadaan yang menyebabkan penurunan harga yaitu kapasitas pabrik berlebih. Perusahaan membutuhkan bisnis tambahan dan tidak dapat menghasilkannya melalui peningkatan usaha penjualan, perbaikan produk, atau usaha lain. Mendominasi pasar melalui biaya yang lebih murah. Perusahaan dapat memulai dengan menurunkan biaya yang lebih rendah dibandingkan persaingannya atau menurunkan harga dengan harapan mendapatkan pangsa pasar dan menurunkan biaya strategi penurunan harga. Penurunan harga bisa menyebabkan kemungkinan jebakan lainnya. Selanjutnya, jebakan kualitas rendah. Konsumsi mengonsumsikan kualitas yang rendah. Jebakan pangsa pasar yang rentan harga murah. Membeli pangsa pasar tetapi bukan loyalitas pasar. Pelanggan yang sama akan beralih ke perusahaan harga murah lainnya. Selanjutnya, jebakan saku tipis. Pesaing harga tinggi menandingi harga murah tetapi mempunyai kekuatan bertahan yang lebih lama karena memiliki cadangan kas yang lebih banyak. Jebakan perang harga. Pesaing merespon dengan menurunkan harga mereka lebih lanjut memicu perang. Selanjutnya, memulai kenaikan harga. Peningkatan harga yang berhasil bisa menghasilkan laba. Keadaan utama yang mendorong kenaikan harga adalah instalasi biaya kenaikan biaya yang tidak sesuai dengan keuntungan produktivitas. Membuat margin laba menurun dan membuat perusahaan melakukan kenaikan harga secara reguler. Perusahaan sering menaikkan harga mereka melebihi peningkatan biaya untuk mengantisipasi instalasi lebih lanjut atau pengendalian harga pemerintah dalam praktek tersebut. Demikianlah sedikit pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.